Hanya mensederhanakan saja. Jadi ketika wayang itu menjadi sosok atau sebuah seni tradisi yang syarat dengan bahasa bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi, bahasa indah lah. Tapi memang itu sulit ditangkap oleh kaum milenial, sangat sulit ditangkap karena ya harus belajar bahasa. Jadi saya mensederhanakan saja. Dalam setiap dialog saya gunakan bahasa-bahasa yang bisa diterima. Diterima bukan hanya orang tua tapi kaum muda juga bisa menerima. Ketika kita mencari jati diri sebagai seorang dalang kan kita selalu coba-coba dulu. Mana yang kita terima, mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Lalu akhirnya kita akan mengerucut itu nanti, menemukan jati diri kita. Dan jati diri saya ya apa membuat sebuah cerita-cerita yang mengena di anak muda itu mengena. Jadi banyak sekali yang bilang apakah itu tidak menyalahi peraturan kalau dalam bahasa wayangnya pakem. Kalau saya itu tidak menyalahi pakem. Menyalahi pakem itu ketika saya bilang bahwa Petruk itu anaknya Werkudara itu sudah menyalahi pakem. Itu sudah bukan menyalahi lagi tapi merusak. Tapi ketika saya membuat cerita yang tokoh-tokohnya Ponokawan yang itu gampang diterima oleh masyarakat itu lebih asik. Dan Ponokawan itu bagi saya adalah suara hati masyarakat, suara hati anak muda. Makanya saya terus membuat bahwa Bagong itu orangnya nakal, orangnya
istilah beling, nek cara Jawa beling. Itu karena yaitu sifate bocah nom pencarian jati diri itu beling. Nakal itu. Kalau sebenarnya kenapa carangan ini lebih apa ya viral dan disukai sama masyarakat karena bentuknya kan enggak terikat. Misal kita mau ngomongin perang nih Baratayuda, ya susah juga kita mau ketawa-ketawa penuh kayak gitu dalam satu season, dalam satu malam atau 3 jam kayak gitu, pasti ketawanya ya berapa persen, cuman berapa menit kan. Tapi kalau carangan kan udah di, ya maksudnya itu cuman istilahnya cabang aja, cabang dari cerita, misal dari cerita A jadi A aksen 2 kayak gitu. Nah ini cuman kayak kembangan kayak gitu yang istilahnya mungkin menuju ke jalur yang selanjutnya kayak gitu kan. Nah di sini sih banyak eksplorasi siapa tokohnya, misalnya mau si Bagong jadiin ratu kayak gitu. Nah, dari cerita ini akan lebih masyarakat. Jadi masyarakat lebih merasa dekat kan. Kalau misalnya kita bicara cerita yang baku atau kita bicarain tentang cerita tentang kerajaan kayak gitu, ya agak jauh dan serius. Kan masyarakat butuhnya hiburan sekarang. Mati gletak ning dalan. Mangdene truk, mulane sono iki ora sok sembrono. Nek karo ndoro ora sok wani. Saiki kahanane kaya ngene. Iki nek kowe karo aku ora mlayu, mat wadul karo bapak. Ora rampung-rampung lakone. Yo, gak wis digelak lakone mlayu. Yo, yo, Pak Ketiwasan, Pak Ketiwa. Gong. Hah? Wis pamit bojomu lho. Wis mau ning pamitku ya konjur. Iki ketoke awake dhewe ora pulang, Tru. Ndara Baladewa. Heeh. Cilaka iki. Dene ketemu sing jaga Ngastina Ndana ketemu Ndara Werkudara. Ki ngumpet, Tru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Dipun bujung Ndara Werkudara. Sepame. Kula wantun kali Ndara Werkudara kula kenal. Manungsa lan danar Petro kantong bol. Penenggalan Jaswo. Tak lali. Aku wis ditenan. Kan iki gembrok blas ngrambung ngombong. Ketoke rencana ngono kuwi kok. Rencana dengkul mlocot kok ora. Ono wong wedi ora dibebedo. Lho tenane. Ya diwangsuli wae. Petro. Petro. Muni yo. Mumpung arep mati, mati matamu kira. Wonten dawuh. Ngopo mlayu? Nun, ngopo mlayu-mlayu? Nek rembugan ki ra nganggo non. Nek kowe muni non ki Ndara Baladewa saya sero. Ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu-mlayu? Langsung krungu wae. Lah wong ora cethok langsung krungu. Nek ora krungu kono saya sero. Petuk kan rombol tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu? Kanjani ora nganggo non. Aku ki tratapan. Nyoko sing arepnya. Gau. Oh, payah lah senengane. Iya, menurut saya ya, karena itu aneh, satu aneh. Terus ternyata ada yang istilahnya nggak cuma aku ya yang goblok nggak ngerti kayak gitu. Nah makanya kan yang diangkat di sini kan itunya kayak gitu, hal yang nggak tahu. Jadi aku banyak menggunakan kata-kata kasar. Which is orang anak-anak muda tuh kalau ngomong misalnya aku misalnya pakai bahasa yang kerama pasti aku nggak tahu misalnya sedalun atas aja nggak tahu tadi dibahas kan cuma ngomongin sedalun atas aja nggak tahu nah kayak gitu. Jadi misalnya aku dulu banyak kayak menarik ini jadi bahasa yang lebih apa misalnya gampang misalnya sedalu dalu tuh malam ya wes semalam suntuk nah kayak gitu. Jadi aku pakai bahasa-bahasa yang sekarang jadi gampang diterima anak muda dan kelihatan nih oh pada suka ya. Aduh Mbak Lisa seneng nih, jadi aku jadi bisa belajar bahkan orang-orang yang di nggak cuma orang Jawa kayak gitu loh, banyak orang yang dimanapun pada suka terus bisa mulai ngerti ternyata pertunjukan wayang itu menyenangkan kayak gitu. Anak muda itu berani, cuma dari Bagong itu kita memberi tuntunan keberanian itu, jangan asal berani kan. Jadi mereka bisa mempelajari dari Bagong itu, ketika Bagong itu berani dengan seorang raja misalnya.
berani pokoknya mengata-ngatai itu ya. Tapi dengan dasar bahwa Bagong itu benar dan betul-betul benar. Setiap kali saya bilang dalam sebuah pergelaran saya, ketika ada dialog, konteks dialog yang bilang, "Koe aja wani karo iki. Kamu jangan berani sama ini. Ini adalah sesembahmu." Enggak apa-apa. Saya mengakui bahwa Anda sesembahan. Dan saya merasa bahwa saya itu bawahan Anda. Tapi ketika Anda salah, saya berani menyalahkan Anda. Ancen bengi iki dalam rangka malam tirakatan Sumpah Pemuda, no? Iya. Sing dianakke saka Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Ngono ya, Mak. Iya. Mergo lumantar budaya iki tumrap aku kabeh iso dadi tuntunan. Tuntunan nggon apa? Ya tuntunan werna-werna, ya budaya unggah-ungguh, budaya tata krama, budaya srawung dibudidayakan meneh supaya menjadi budayane awake dhewe wekasan tetep manunggal tetunggalan ana ing Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya matur sembahan. Ya iki uga ana pesan saka Ibu Megawati Soekarno Putri berpesan dalam peringatan Sumpah Pemuda tahun ini. Satu, yang pertama jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya. Dua, pesan kedua, agar pemuda Indonesia terus mencari pengetahuan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi berdiri kokoh di dalam sejarah Indonesia dan dunia. Ketiga, agar para pemuda Indonesia dapat menggunakan media sosial untuk menggelurakan semangat juang, agar mewarisi sejarah dengan seluruh nilai-nilai juangnya, dengan seluruh nilai-nilai kepeloporan pemuda Indonesia. Yo. Empat, Ibu Megawati juga berpesan dengan menggunakan media sosial tersebut agar para pemuda Indonesia memiliki hakikat keindonesiaan, hakikat cinta tanah air, tidak gamang melihat masa depan, tidak lekas menyerah, hakikat pemuda yang berkebudayaan Indonesia. Yo. Lima, Ibu Mega juga berpesan, tanpa rasa cinta tanah air, tanpa semangat juang, tanpa identitas kebudayaan, maka tidak pantas menyebut dirinya sebagai pemuda Indonesia. Terlebih bagi generasi milenial, dengan kata milenial itu, pemuda harus menjadi garda terdepan di dalam seluruh aspek kehidupan. Yo, matur sembah nuwun. Ki pesene penjenengane Kanjeng Ibu Megawati Soekarno Putri, no? Iya. Mula awake dhewe wajib ngaturake panuwun kagem Badan Kebudayaan Nasional sing wis kepareng lumantar media wayang iki supaya kabeh tetep manunggal tentrem, ya, Mak. Iya. Nering sambikala ndang lunga pagebluk sing tumama ning negarane awake dhewe ya kuwi wujud COVID-19. Lah negarane ya wuwu tentrem meneh, no? Iya. Panjen yo bener mengkono, Mak. Iya. Saya hanya ya melihat berita lalu membuat sebuah cerita yang konteksnya hampir sama. Tapi yang lebih baik kan kita sebagai seorang seniman membuat suasana menjadi, kita mengkritisi tapi membuat suasana menjadi redam gitu loh. Tidak mengkritisi tapi apa ya istilahnya membakar. Kalau saya enggak seperti itu. Cerita wayang itu sangat enak sekali kalau dikontekskan dengan keadaan sekarang. Sangat bisa sekali. Tergantung seorang dalangnya bisa membuat sebuah cerita yang sama dengan konteks sekarang atau enggak. Karena dalam tokoh wayang itu banyak sekali yang hampir sama dengan perwataan uang-uang saiki orang-orang sekarang. Nah, hal yang berbeda di sini, kenapa akhirnya viral itu ketemunya konsep yang sama gitu loh. Pak Seno dan saya, kayak gitu. Itu kan kalau Pak Seno juga prinsipnya sama. Yang penting tuh apa? Penonton tuh ngerti.
Terus mereka bisa nyerap, bisa tahu, bisa terhibur, bisa syukur-syukur mau beli lagi kayak gitu, istilahnya tuman kayak gitu atau ketagihan kayak gitu. Nah itu goalsnya. Jadi di situ sih aku belajar. Nah di situ apa ya? Jadi eksplor aja, eksplor nih apa yang bisa direspon di situ dan keluarlah. Jadi satu tantangan Pak Seno kasih tantangan, terus keluarlah bentuk pertunjukan yang kayak gitu. Kalau sebelumnya sama yang lain itu nggak bisa kayak gitu sih, karena kebanyakan duduk sama nyanyi aja. Jadi nggak ada eksplorasi, kita ngomong, interaksi. Pelajaran kecil, karena kita memberi pelajaran dalam sebuah pewayangan. Kalau terlalu besar, orang iso keceker, nggak bisa ketangkap, Mas. Satu saja pelajaran untuk anak muda, sabar, itu sulit sekali melakukan. Dan itu sering sekali kita masukkan dalam pewayangan. Wani ya wani, ning dasarnya apa bener, itu juga sulit. Kadang sekarang berani tapi dasarnya nggak bener, itu banyak sekali. Dasarnya benar dulu. Nah, kalau sudah benar, betul-betul benar, kamu berani, nggak apa-apa. Hanya pelajaran-pelajaran seperti itu yang saya kasihkan kepada audien yang muda-muda ya, penonton yang muda-muda. Satunya, ketika dalam pergelaran wayang terlalu syarat dengan tuntunan, terlalu syarat dengan pelajaran hidup, malah istilahnya kalau saya malah tidak akan cemantel, nggak akan masuk di otak. Tapi kita kasih aja tiga pelajaran hidup, tiga tuntunan, lalu yang lainnya, karena masyarakat sekarang itu butuh hiburan, yang lainnya hiburan. Nanti kalau kita lihat audien, kalau audiennya muda-muda ya kita kasih 1-2 aja cukup. Kalau memang penontonnya itu penggemar wayang ya kita harus betul-betul memberi tontonan yang penggemar wayang itu suka, dengan banyak tuntunan, banyak apa pelajaran hidup. Sebelumnya kita hanya lihat kondisi penonton saja. Kan sebenarnya apa namanya? Sebenarnya enggak semua orang di misalnya ini banyak kelompok Mas sebenarnya kayak ini Pak Seno. Terus banyak juga orang-orang yang enggak suka sama kayak gini kayak gitu loh. Jadi jangan disalahpahamkan kalau kita semua harus berpacu pada generasi milenial, kita harus bikin hiburan yang bikin orang tawa. Enggak semua orang pemikirannya kayak gitu. Banyak juga yang berpikir bahwa sebaliknya hal-hal seperti ini menurunkan kualitas spiritualnya atau auranya pertunjukan wayang sendiri kayak gitu. Masih banyak orang-orang yang mengudi lebih suka seperti dalangnya, sindennya untuk menjaga spiritualitas pertunjukan wayangnya. Pertunjukan wayang itu apa? Tontonan, tuntunan kayak gitu. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi apa misalnya kalau ini misalnya dengan cara yang bebas, kalau Pak Seno kan kayak istilahnya udah ke modern ya, modern bebas yang apa namanya? Sangat merakyat, bisa diterima dan mengikuti konsumen kayak gitu. Kalau ini juga masih ada orang yang nggak suka sama hal kayak gini gitu, karena dia sangat mencintai ya ini, karena pertunjukan wayang tuh harusnya seperti ini, pakemnya seperti ini, nggak boleh dirusak, inilah yang harus dipertahankan. Nah ini tuh berjalan sendiri-sendiri, penontonnya juga sama, ada yang suka yang ini, ada yang suka yang ini kayak gitu. So nggak usah takut sih menurutku, karena semuanya terbagi sendiri kayak gitu. Di Jogja juga jalan semua sih, yang klasik tetap jalan, yang ini juga jalan kayak gitu. Nubruk saking wingking niku pirang-pirang. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Sampeyan kudu tresna asih kalian para kawula. Sampeyan le duwe sifat kepik tansah nyaketi kawula enten karang pradisan enten pagunungan. Meskipun tidak semuanya bisa masuk, ketika ada yang bisa masuk, itu pun kita filter. Karena kalau enggak seperti itu, ya nanti anak muda kita akan terpengaruhi oleh
itu budaya-budaya dari luar. Dan sebetulnya banyak sekali yang tidak sesuai dengan budaya kita. Kita enggak, sebetulnya saya juga enggak melarang itu. Saya enggak merasa bahwa itu ada apa ya, harus kita putus, harus kita larang, enggak. Tapi cuma ya itu tadi, ketika Anda menyukai budaya sana, ya tolong sukailah budayanya sendiri. Jadi menyukai budaya orang lain, tapi kita juga mencintai budayanya sendiri. Ya, kalau saya hanya mencintai budaya sendiri. Karena kita kan punya pepatah, jangan menjadi orang lain di negaranya sendiri. Jangan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Itu saja. Karena sekarang kebanyakan mereka justru menjadi tamu di rumahnya sendiri. Sekarang hampir seperti itu. Bahkan contohnya joglo ini aja, Mas. Joglo ini aja, ini adalah rumah tradisi kita. Mereka banyak yang tidak suka seperti ini, tapi mereka justru membuat rumah, mereka anggap mewah ketika dia membuat rumah yang ala Eropa. Padahal kalau bagi saya, rumah ini adalah rumah paling indah untuk orang Jawa. Jadi jangan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Kita punya busa, kita punya pakaian juga pakaian kita sendiri, pakaian Jawa. Kita punya bahasa juga bahasa kita sendiri. Kenapa kita menggunakan bahasa tetangga dan kebiasaan orang lain? Kenapa kita menggunakan baju orang lain? Kita juga punya kepercayaan, kita punya tata cara untuk menyembah Tuhan dengan cara kita sendiri, dan itu juga dilindungi oleh undang-undang. Mereka kaum muda itu menganggap bahwa masuknya budaya yang dari luar ke apapun yang digunakan sekarang itu kan, mereka anggap bahwa itu modern, mereka anggap bahwa itu bagus. Tapi mereka itu lagi saya bicara bahwa jarang sekali mereka yang mau melihat bedoyo pun. Ini dalam saya contoh bedoyo ya. Bedoyo dengan make up putri yang cantik dengan kemben, dengan jari, lalu lemah gemulainya menari. Itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan apa yang jenengan katakan itu indah yang ini. Tapi kita tidak bisa memaksa mereka cara menikmati keindahan itu lain-lain. Saya dengan penjenengan menikmati cara keindahan itu lain-lain. Bisa juga dari mata penglihatan sampean, kesenian Eropa itu jogetannya lebih lincah, lebih indah. Tapi dengan kacamata saya ini lebih indah. Dengan lemah gemulainya, dengan alunan musik yang bisa untuk refleksi atau gimana. Itu, jadi ya itu tergantung kaum mudanya, mau enggak gitu, melihat budaya kita itu. Dan itu tugas dari, ya seperti saya ini seorang seniman yang bisa mengajak mereka. Yuk toh, sekarang kamu udah suka wayang. Kita lihat budaya yang lainnya, mungkin bisa seperti itu. Jadi saya bukan orang yang saklek, terus aku nggak suka K-pop misalnya kayak gitu, enggak. Jadi aku juga suka macam apa, maksudnya budaya dari luar nggak sangat tidak menutup. Justru hal-hal seperti ini bisa diserap dan bisa diaplikasikan di dengan cara yang saya miliki kayak gitu loh. Misalnya aku di budaya Jawa dan pertunjukan wayang dan nyinden kayak gitu. Nah, apa sih yang bisa diserap di sini? Kayak misalnya nih model bikin video klip model Korea nih yang kayak cerita kayak gitu. Nah, udah yang sinden ini juga dibikin nih dengan lagu-lagu langgam, dibikin nih cerita juga, kita balut nih kayak ada ceritanya, ada kisahnya kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar sinden nyanyi doang di depan ini apa namanya di sawah kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya bisa
bisa membuka ya. Jadi enggak menolak dunia luar, tapi ini yang akhirnya di apa ya, bisa membantu, bisa mengangkat juga apa yang kita punya. Berkepribadian bangsa, bernegara ya, Pak Karno. Maksud Pak Karno, di bidang kebudayaan, itu pribadi yang berbudaya. Maksud seperti itu. Karena budaya kan banyak sekali. Budaya Toto Kromo, budaya Unggah-Ungguh, budaya Serawung. Saya tahu beliau itu adalah seorang yang betul-betul dalam menguasai tentang filosofi Jawa, Pak Karno itu. Jadi maksud beliau adalah berbudaya Toto Kromo, berbudaya Unggah-Ungguh, berbudaya Serawung. Itu berbudaya Serawung itu adalah tidak membedakan apapun ras, agama, dan lain-lain. Berbudaya Unggah-Ungguh itu antara yang muda dengan yang tua itu sopan. Dan sekarang sudah tidak ada. Toto Kromo berpakaian, Toto Kromo Serawung, Toto Kromo berbicara. Ini yang rawan, kita sudah amat sangat kehilangan. Kalau bangsa punya tiga itu, otomatis tentrem. Dan itu maksud beliau. Menurut saya loh, berbudaya Serawung, berbudaya Toto Kromo, berbudaya Unggah-Ungguh. Karena dulu waktu masih lain pulau pun, ketika budaya itu ada, saya akan kebingungan mencari teman. Karena dari Uluk Salam, Derek Langkung, Nuwun Sewu, itu adalah menyambung tali silaturahmi. Kita akan enak bicara. Tapi ketika sampean duduk dan ada orang lewat, diam saja, sampean juga sungkan akan bicara. Kalau generasi milenial ya mungkin mengulang dari saya tadi yang kita gunakan apa yang sudah dikatakan Pak Karno tadi. Berkepribadian budaya tadi. Toto Kromo itu harus kita sekarang sudah enggak ada Toto Kromo ya. Saya kira melihat berita di TV itu wis sing kudune iki ngajeni iki wis ora nduwe rasa ngajeni wis omongnya wis sak karepe dhewe. Dia enggak sadar bahwa sebetulnya yang melindungi itu dia. Itu totokromo seperti itu harus kita punya toto cara bermusyawarah bermufakat. Musyawarah wis sak ora ana totokromo Mas, bungok. Tidak ada unggah-ungguh, teriak, gebrak-gebrak meja dan sebagainya. Ya itu, saya punya harapan kaum milenial, mari kita budaya orang timur kita kembalikan lagi. Jadi pemahaman yang kurang, menurut saya itu pemahaman yang dangkal, lalu membuat sebuah apa ya keputusan untuk melarang misalnya seperti itu. Tapi kalau saya lebih dulu harus dipahami, karena itu kan budaya kita. Ingat budaya adat. Adat budaya atau dibalik dengan budaya adat itu kan sudah ada sejak nenek moyang. Dan itu sudah turun menurun di kita, di orang Jawa. Seperti larungan, itu juga tradisi dari keraton Jogja, keraton Surakarta. Itu sudah ada sejak Mataram.
sudah tidak Mataram, terus ada sajen, ada yang lainnya. Itu sebetulnya adat. Sebetulnya kalau mereka-mereka mau mendengarkan isi doa, itu juga tetap dengan kita dengan berdoa dengan menurut kepercayaan kita masing-masing. Jadi menurut saya itu apa ya? Kalau terus dilarang-larang itu kayaknya ya itu juga enggak pas dengan kepribadian bangsa kita. Sangat tidak pas dengan kepribadian bangsa kita. Kita kan punya ada beberapa agama yang dilindungi oleh hukum gitu. Kalau enggak salah sampai sekarang ditambahi dengan kepercayaan itu juga dilindungi dengan hukum. Ya sudah berilah keleluasaan kita untuk melakukan ritual dengan cara kita. Toh itu hanya, ya itu tadi saya matur awal tadi, orang lain yang ingin menguasai rumah kita sebenarnya. Orang lain yang ingin menguasai rumah kita, makanya kita kalau punya rumah jangan sampai di tangan orang lain. Ketika saya menjadi seorang tuan rumah, lalu saya Anda menjadi seorang tamu, tiba-tiba dalam 3 hari atau 4 hari, sampean yang jadi tuan rumah, saya yang jadi tamu. Itu kan sebetulnya seperti itu caranya, kepinginnya seperti itu. Jadi ketika Anda punya kursi risban klasik, kursi seperti yang klasik-klasik itu, tiba-tiba yang mengganti mereka, mereka menggantikan kursi sofa, menggantikan. Jadi kan kita perlu mempertahankan itu, dari jangan sampai rumah kita di isinya juga diganti, apa-apanya diganti, cara berbusana. Sampean di rumah sendiri pakai belangkon, pakai surjan, tiba-tiba sampean menjadi seorang tamu yang di situ tuan rumahnya tiba-tiba tamunya menjadi tuan rumah, dan itu menjadi dengan pakaian yang asing bagi sampean. Kan sampean tiba-tiba, loh, omahku kok dadi koyo ngene? Wah, ora cocok karo aku. Dia pergi. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita mempertahankan, ya jangan sampai itu. Karena mereka kan memaksakan kehendaknya. Kalau menurut saya, Mas, memaksakan kehendak, dan apa yang tidak pas menurut mereka, mereka anggap tidak bagus. Apa? Padahal belum tentu betul. Karena menurut saya benar itu kan ada tiga. Benar-benarnya orang Jawa itu kan ada tiga. Benar menurut saya sendiri, benar menurut masyarakat, benar yang sebenarnya ada benar menurut Tuhan. Benar menurut saya sendiri kan belum tentu benar menurut masyarakat. Benar menurut bebrayan atau masyarakat luas, itu owah gingsir, enggak ajek. Sekarang iya, besok tidak. Sekarang tidak, besok iya. Tapi yang benar sejati itu yang benar yang menurut Tuhan. Lah, mereka menggunakan beneran menurut saya. Belum tentu benar menurut masyarakat dan belum tentu benar menurut Tuhan. Sampean wau terakhir ngucap nopo? Keri dhewe wau sampean muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong tekan Negara Ngastina, apa aku dugunake Srana Kasar? Karang Kadempel bakal tak gawe sungsang bawana balik. Karang Kadempel are tak osak-asik. Perkara sampean tak perkara karo Semar to, terus sapa lupute kawula Karang Kadempel? Hah? Kok sampean ngembet katon remaning sanak kadang sedulur-sedulurku Karang Kadempel? Lah kok dadi sampean ngembet marang katentremane sedulur-sedulurku Karang Kadempel sing ora ngerti kendang kimpuling lelakon, sing ora ngerti pojok plereting kanan. Kocar-kacir mergo Karang Kadempel mangosak asik. Gong, kowe iki ngopo e? Cerewet. Meneng kowe? Oh iya iya iya. Kena ora tak rampung ora rampung-rampung iki. Aku iki lara atiku nek sing jeneng bumi kelahiranku. Bumi wutah getihku Karang Kadempel kene ana sing arep ngobak-obak, ana sing arep gawe geger. Ajange dadane Bagong. Wah, lha iki. Gong nek nesu ngono kuwi. Karang Kadempel ki wis tentrem, wis manunggal, wis apik, rakyate wis damai. Senengane gawe masalah. Ardo baap. Obak ardo sak asik. Sampean ki pendeta lho, Mbah. Serban ketemu sampean iku putih. Aja sok gawe masalah. Aja sok gawe geger. Nek putih niku lahir tekan batine putih kabeh. Lati karo ati makarti. Serban ketune putih kok nggo obah-obah katentremane wong sing tentrem, wong sing rukun. Manusia macam apa kamu? Amin.
Kalau harap, sebenarnya saya mau mulai dari diri saya sendiri, kayak gitu. Kalau menjadi sinden, apa yang bisa saya lakukan, apa kontribusi saya terhadap budaya ini dengan cara saya. Jadi kalau saya sendiri, saya pengen orang bisa, orang yang lebih banyak orang yang bisa menikmati pertunjukan ini. So di sini saya melebur untuk menjadi apa ya, seorang tokoh kayak gitu kan. Tokoh misalnya dalam sosial media ya, jadi brand ambassador ya, jadi macam-macam lah di sini ya, atau juga membuat karya-karya kayak apa video klip dan segala macam, kemudian ya, ikut dalang sini dalang sana kayak gitu juga. Nah, di sini sih pelajaran dan kemudian pengennya sih orang-orang bisa apa ya, saya bisa menggait lebih banyak orang. Jadi harapan utamanya juga sama sih, goals-nya itu lebih ke memberikan ruang yang lebih besar, jadi membuat orang banyak tertarik ke pertunjukan wayang yang sekarang. Saya selalu optimis dengan wayang, bahwa tontonan yang akan selalu ada itu wayang. Dan itu selalu, karena saya punya untuk seorang dalangnya pun saya punya prinsip bahwa nanti anak saya punya kreativitas sendiri. Nanti putu saya punya kreativitas sendiri. Nanti anak-anak dalang yang lain punya kreativitas sendiri. Dan itu salah satunya pasti akan dicintai oleh kaum milenial dengan kreativitasnya. Dan wayang tetap menjadi salah satu apa ya, alat budaya yang bisa tetap memupuk perilaku berbudaya tadi. Indonesia, lewat baju musik singkat untuk negara masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Saya hanya memikirkan anu aja, kru saja. Itu kesadaran, kalau saya itu kesadaran. Jadi ketika mbah saya dulu dalang, bapak saya juga dalang, ketika dalangnya mati, ya wis, anak buahnya ting kleler karu-karuan. Anak buahnya itu enggak bisa kerja, karena dia bisa hanya keterampilan menabuh gamelan, memainkan musik gamelan. Dan ketika yang jadi jonggolnya itu udah meninggal, ngelukru. Melukuro itu enggak punya semangat. Misalkan dia mau mainkan wayang, mainkan gamelan dengan dalang yang lain, itu pun enggak sesemangat dia. Jadi terus kehidupannya seperti biasa-biasa. Lalu saya punya ide buat channel YouTube. Itu ada ide dilalah. Ketika saya punya ide seperti itu, saya udah bilang, channel iki dinggo masa depan konco-konco sak kru. Akhirnya misalnya besok monotes, banyak sekali monotesnya, wis kuwi tok ngurip, aku ora njaluk. Biar nanti kehidupannya tetap ada uang yang singgo kebutuhane kanca-kanca wonten. Nah, dilalah monotes wayang saya itu bagus. Maksudnya dari kebudayaan saya kira paling banyak subscribe-nya YouTube saya yang Dalang Seno. Itu hanya sadaran saya bahwa saya tidak berhak untuk menikmati ini sendiri. Karena saya bukan apa-apa ketika mereka enggak ada. Saya menjadi dalang seperti ini ya karena mereka. Mereka membantu bekerja. Jadi itu kesadaran saya enggak. Pokoknya mereka saya anggap keluarga saya. Mereka saya utamakan lebih dari istri dan anak saya. Lu tenang, Mas. Ketika YouTube saya monotes itu ya, saya kasihkan. Itu istri saya, anak saya tahu. Yo. Mereka sempat protes, "Lho, awak dhewe ya butuh. Iki kudu jate awake dhewe. Iki jatahe kono. Awak dhewe sing entuk saka tanggapan-tanggapan kuwi dan itu turah. Dan nek kowe arep kepengin duwe YouTube, tak nggo tinggalan, tak gaweke. Saya buatkan Ki Seno Nugroho itu." Kabarnya itu wis kelulanan. Ya itu udah keluar. Wis ngrasake, wis rampung tuh, Mas. Tapi kalau dibanding monetis YouTube saya sama monetis YouTube-nya teman-teman itu,
1 banding 10. Itu yang berat karena duit ini yang dindi jadi godo, Mas. Ketika saya memberikan itu pun aku njaluk sithik po ya. Tapi nek aku njaluk sithik, mesti dikeki karo kanca-kanca. Misalnya ada uang 50, aku tak njaluk 10 ya. Tak nggone ya aku njaluk wong kuwi sing gawe aku biyen. Mesti entuk. Tapi engko nek wong Jawa iki nek wis bacut omong ora dilakoni kuwi bahaya. Kalau sekarang apa ya, cambuk dari semua itu ya karena merasa saya punya tanggung jawab sih, tanggung jawab kepada dilalah saya itu wayang saya dicintai oleh kaum muda, walaupun meskipun mereka hanya cinta dengan humor-humornya, tapi dari humor nanti kita bisa giring ke tuntunan yang lebih baik. Sebab pos peteng ojono miang panjra sa. Yaitu semoga saja ya sampai besok saya bisa tetap mengembangkan wayang ini. Saja ya sampai besok saya bisa tetap mengembangkan wayang ini.